Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semua? Oke, hari ini hari pertama kali saya cuba kongsi dengan sahabat-sahabat semua satu produk yang baru saya beli dan tujuan dia adalah untuk menggunakan kamera saya, Sony mirrorless camera, Sony Alpha, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan image yang lebih cantik sebab saya biasa buat live Facebook dan juga live di YouTube, dan biasanya gunakan kamera biasa, kamera handphone, dan quality of course jauh berbeza dengan Sony mirrorless camera yang saya ada. So saya cuba manfaatkan kamera tersebut supaya dapat image yang lebih cantik dan quality visualnya lebih cantik. Baru sampai sekejap lagi, masih panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, harap-harap dia boleh berfungsi dengan baik. Biasanya tak adalah besar sangat. Okay, game capture live streaming. Okay, so di sini, okay, game capture live streaming. Artinya kalau kita, siapa yang suka main game, dia boleh main game, dia boleh transfer kepada laptop. Dia punya image dia ataupun video dia, dia boleh juga transfer kepada TV monitor supaya dapat gambar yang lebih besar, image lebih besar. So ini dia punya specification dia. Okay, alright, cuba ada kemik-kemik sikit, maklumlah datang daripada jauh, daripada China. Okay, jelas kat sini kan, made in China. Okay, tak apalah, apapun, walaupun dia made in China, tidak ada masalah sebab China pun mampu mengeluarkan produk-produk yang hebat juga. Okay, tak ada masalah. Bukan nak pakai pun kotak dia ni sebenarnya. Alright, alahai. Saya tak sangka dia punya saiz begitu kecil. Ini video capture card dia panggil. Okay, kecil je saiz dia. Alright, apa yang ada dalam ni. Okay, ini video capture card. Dia akan masukkan di sini HDMI. Dia ada in and out. Okay, kemudian di sini masukkan USB ke sini. Okay, so kita akan sambungkan HDMI ini ke kamera, dan ini akan keluar masuk ke laptop. Okay, kita tengok macam mana. Okay, apa lagi ada dalam kotak ni. Alright. Okay, dia ada USB cable kat sini. Okay, untuk HDMI cable tak disediakan. Okay, okay. Okay, di sini ada manual dia. Okay, manual ada dalam bahasa Inggeris. Okay, baik, kita akan cuba untuk setting video capture card ini, dan kita tengok nanti apa yang berlaku. InsyaAllah kita akan share selepas ini. Alright, ok, nasib baik saya ada spare HDMI cable, insyaAllah. Dan kita akan tengok menu dia. Ok, kalau kita mula-mula terima satu-satu produk yang kita tak biasa, maka kita baca manual dia. Nanti silap sebab pasang meletup pula. Okay, so perlukan apa-apa power. Okay, power connection tak perlu kat sini. Jadi yang ni dia masuk USB port, masuk sini. Ya, USB. Okay, masuk ke dia. Alright, okay, so ini akan masuk ke sini, dan yang hujung ni akan dimasukkan ke laptop. Kemudian yang ni akan masuk kepada kamera. Okay, so ini cara dia. Okay, yang ni masuk kepada ini untuk keluar, ini masuk ke laptop. Ini akan sambungkan ke kamera. Kepada kamera.
Kayaknya itu yang apa yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, alhamdulillah. Hari ini hari pertama saya mencuba video card yang baru saja diterima, dibeli daripada Lazada, dan alhamdulillah saya mampu dan boleh menggunakan kamera saya, mirrorless camera Sony Alpha 2. Dan yang jelas saya lihat di sini kualiti gambarnya sangat bagus, alhamdulillah, kalau berbanding dengan live yang biasanya saya buat sebelum ini melalui kaedah melalui menggunakan handphone. Dan dia punya kualiti memang lainlah, of course, dengan menggunakan Sony mirrorless camera ni dia gambar lebih cantik, lebih jelas. Dan itu saja perkongsian untuk kali pertama kali ini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan buat banyak program-program live menggunakan kamera yang ada ni, insyaAllah. Dan saya juga insyaAllah akan kongsikan unboxing produk yang baru saya beli, dan mungkin sahabat-sahabat berminat untuk membelinya juga. Bagi siapa yang suka nak buat live dan ada kamera contohnya yang bagus, tapi tak tahu macam mana nak guna untuk live streaming, dan insyaAllah saya akan cuba kongsikan sedikit sebanyak ilmu yang baru saja saya dapati hari ini, insyaAllah. Dan dia punya installation dia sangat simple, plug and play saja, tak perlu ada apa-apa program ataupun software yang perlu diinstall. Dia bila kita sambung terus detect, alhamdulillah semuanya berjalan dengan cantik. Terima kasih. Itu saja untuk perkongsian ringkas pada pagi ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat, insyaAllah. Okey, sesiapa yang berhajat untuk membeli produk video capture ni sangat bagus, boleh tengok link saya nanti di bawah. InsyaAllah saya akan share bersama-sama dengan sahabat nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.